bilang mari berdanska. Jamin jamin dan suluh. We are. Mau kemana kita? Jangan basa-basi, kagak basa-basi. Selamat siang teman-teman, jadi Joni masih sama Kompom Luang, sama Ujotin juga. Sekarang kita hari ini lagi ada di tempat penyeberangan Canda Basa. Itu terkenal dengan sate lilit, makanya lu coba dulu. Ini sate lilit, yang dililit gitu banget, dagangnya doang gede. Ini kemik. Oke, lu ikutin aja di Juni kita mau kemana? Kita mau ke Nusa Penyeberangan. Bareng sama ini semuanya tuh, termasuk dia juga ada di sana. Nah, ini pemandu kita nih dari Bali, Asri. Nah. Bukan yang belakang ya? Oh, kalau itu? Itu pengundi. Bila! Oke. Kita juga bersama Noah. Noah. Oke, jujur nih, terus aja ikutin. Kita mau ke sana. Sebentar lagi kita akan menyeberangi Selat Nusa Penida. Namanya selat tersebutnya pernah. Tahu aja. Kita akan ke pulau itu, Bre. Tahu aja sih dulu. Jadi kalau misalnya ada yang berani bayar 50 juta gue 50 juta. Nah, kayaknya sih itu 50 juta itu buat ini beli beli pemakaman. 50 juta US dollar. Teman-teman, apa? Apa tuh? Oke teman-teman, sekarang kita mau naik kapal itu. Bersama melangkah bersatu bangun kekuatan. Satukan hati, satukan rasa. Satu kata kita Indonesia. Satukan jiwa, selaraskan cinta. Lepaskan amarah bersama. Dalam cinta bangun bangsa dan berbudaya. Untuk kita Indonesia. We'll be right back.
Di Nusa Penida. Ini tim dari Ngayul Jakarta. Ada. Nusa Penida Bali. Gimana Mas? Keren enggak? Keren ya? Airnya tuh. Ini. Tadi gua di paling depan, Mas. Di atas paling depan. Gua berasa jadi nelayan. Wah ini kita baru karena kemarin-kemarin kita di kosan terus jenuh sekarang baru berasa ke Bali kita. Bersama melangkah bersatu bangun kekuatan, satukan hati satukan rasa, lepas amarah bersama dalam cinta, bangun bangsa dan nah, kita sambung lagi teman-teman pakai ini. Pakai Jeep. Nah. Ini barang. Abang. Sini. Depan Abang. Nah. Sekarang kita sambung lagi naik Jeep ini. Nih teman kita yang jemput kita. Bang siapa, Bang? Siapa namanya, Bang? Apol. Hah? Apol. Apol. Ini penduduk Nusa Penida. Bang Apol. Bora itu Bang Om, Bang ya. Dari ini, wih keren banget. Kita sudah melewati antara Bali dan Nusa Penida. Nah, sekarang kita naik sama Abang ini. Bang Apoy. Bang Apoy. Apel. 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 Yes. Apel. 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 Bang Apoy. Kita naik umeren. Nah, teman-teman ternyata tadinya kita berpikir bahwa di Nusa Penida ini nggak ada kendaraan. Ternyata ada jalan gede, pulaunya gede, ternyata ada mobil, ada motor. Tuh, ada truk, ada bengkel. Saya tuh aslinya Bang Pulu, Mas. Tinggal di Jogja.
kan ada yang dari Aceh. Ini kalau ini baru macam balik ke sana, Bang. Bang Apol asli Bali. Asli sini ya. Asli Bali. Asli Pulida juga. Asli Pulida sini. Wah, keren, keren, keren. Pulaunya keren. Kapan hari sempat kok ada tiga seniman dari Indonesia. Oh, gitu. Ikut menggambar mural di Bali yang misal namanya. Oh, gitu. Di sini adalah lokasinya di Desa Pulida. Oh, ada 19 iya. Titik. Banyak seniman di Jogja, Bang, ya. Oh. Sama Bali. Kalau Bali itu orang dari kecil udah jadi seniman sih. Karena memang tradisinya begitu kan. Iya. Ini macam Nias rasa ya. Pulau ini ya? Iya. Nah, teman-teman, kita mau mampir dulu ke pelabuhan. Jalannya begini kalau pelabuhan, namanya juga pelabuhan. Ini tempat pelabuhan apa nih, Bang? Ini Maruti, kayaknya udah diambil. Oh. Oh, barang ada pesanan orang juga? Oh iya, Bang, sorry. Wah. Sebetulnya, kalau ini mobil memang untuk pribadi apa untuk angkutan sebetulnya? Ini mobil pribadi. Tapi bisa dipakai juga buat angkutan, barang-barang gitu? Nah, barang-barang kecil lah. Oh iya. Ini kebetulan mobil yayasan. Oh gitu. Jadi kakak-kakak itu bikin yayasan. Oh, duh, mas apa tadi tuh? Mas yang di tengah itu siapa? Wah, gua tuh buat Ola. Ola itu abang kandung. Kakakku yang tadi lagi satu tuh, istrinya itu saudaraan sama si Ola. Oh. Adiknya si Ola nikah di sini sama kakakku yang tadi. Oh, iya. Itu. Marah. Marah. Nah, itu.